Kalau tengok pada version pertama kita, kita menggunakan kain Tetron Cotton 20. Pada version kedua kali ini, kita menggunakan kain 100% cotton. Sebab pertama adalah kerana kita memikirkan bahawa kita nak pastikan mereka yang memakai baju muting muslimah ini benar-benar merasa keselesaan. Kita hendak beri yang terbaik pada pelanggan kita. Jadi bila pelanggan ini dapat pakai dengan pakaian selesa, mereka merasakan bahawa mematuhi syariat adalah perkara yang mudah dan menyeronokkan. Di muslimah pada versi kedua ini berbanding dengan pada versi yang pertama, perbezaan harga bajunya hanyalah RM1 sahaja. Kenapa? Walaupun kualiti dia bertingkatkan hampir 100%, perbezaan daripada Tetron Cotton 26 dan juga kepada Full Cotton memakan belanja dan menyedut sebahagian besar daripada capital ataupun modal. Di sini kita nak beri tambah nilai kepada punya ejen. Harga jual dipertingkatkan, harga kepada pengedar naik sedikit sahaja. Sebab apa? Sebab kita mahu pengedar kita mendapat keuntungan yang lebih dan juga keuntungan itu dapat dikongsi bersama-sama. Version 1 dan version 2 sangat berbeza. Version 1 kita buat dalam keadaan kita masih bereksperimen, tidak dapat knowledge sepenuhnya tentang bagaimana hendak mereka yang terbaik dan sebagainya. Tapi version kedua, tim muslimah ini, kita telah garapkan segala macam jenis ilmu, kita rumuskan dan kita create satu trend. Kalau berbanding dengan version 1 hanya menggunakan teknik piping dan juga cut and join, pada version kedua teknik kaitan yang pelbagai digunakan, antaranya teknik pleating. Teknik pleating mungkin ramai tidak tahu, tapi nanti kita tengok version kedua untuk boleh nampak kelainan. Kemudian ada kita menggunakan teknik bukan sahaja cut and join dan piping. Seperti yang sebelum ini, kita juga mengekalkan setiap baju tim muslimah akan memiliki poket di bahagian kanan, dan kita guna teknik double layer dan pelbagai lagi teknik crouching dan sebagainya kita masukkan. Dan pada kali ini version 2, tidak ada sebarang printing ataupun motif bunga pada baju muslimah. Nah, ini kelainan yang cukup besar yang kita cuba buat, dan insyaAllah akan memberi sesuatu impak yang besar kepada pelanggan dan juga kepada peminat sendiri. Kempen Dunia Hijau ataupun Green Earth Campaign yang bermaksud pentingan untuk kita menjaga alam sekitar. Jadi tim muslimah menyahut seruan tersebut dengan menukar daripada plastik ataupun packaging baju muslimah yang biasa sebelum ni, kita gunakan plastik yang sealable. Plastik sealable ni bermaksud plastik yang boleh digunakan semula. Maksudnya lepas baju itu dikeluarkan sebagainya, boleh digunakan kembali, dan ini insyaAllah akan mengurangkan kadar pencemaran sekarang di dalam negara kita. Bagi kami dalam tim muslimah, yang paling utama adalah ilmu. Bukan ilmu kepada kami, tapi ilmu kami terapkan kepada ejen-ejen, pada pengedar-pengedar kami. Dan kami menggunakan formula 4 penjuru. Kalau sebelum ni kita biasa dengar baju atau mereka yang jadi pemborong atau pengedar, mereka biasa mendapat baju tapi mereka harus menjual dengan sendiri. Tapi bayangkan bagaimana sekiranya kita bimbing pengedar ini secara keseluruhan. Yang pertama sekali, kita menggunakan kaedah seminar. Kita bagi input, kita bagi maklumat yang jelas tentang bisnes dan sebagainya. Sebab ramai, kita tahu pengedar, ejen dan sebagainya bukan dari latar belakang bisnes. Ada yang di kalangan guru, ada yang di kalangan student, ada yang di kalangan pekerja biasa dan sebagainya. Jadi mereka perlukan bimbingan. Kita bagi seminar, contohnya seminar pemasaran ilim, seminar pemasaran berganda tim muslimah. Kita ajar di situ cara bagaimana nak memasukkan di Facebook, kaedah bagaimana hendak buat soft selling dan sebagainya, dan macam-macam lagi. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah
kita menyediakan satu fanpage eksklusif untuk para pengedar yang di mana mereka boleh berkomunikasi dengan kami, bertanya apa sahaja soalan, dan insyaAllah kita akan cuba bantu dan memberi jawapan. Yang ketiga adalah melalui email newsletter yang kita akan gunakan sistem autoresponder, hantar berkala, info berkala, input berkala, dan mereka boleh mendapat satu input untuk penambahbaikan pada bisnes mereka. Yang terakhir adalah kita membekalkan para pengedar dan ejen ini dengan video tutorial. Maksudnya mungkin pada mereka ketika offline, ketika mereka senggang dan masa relax dan sebagainya, mereka boleh memasang CD yang kita bekalkan kepada mereka, sama ada kepada komputer, laptop, kepada TV ataupun dalam kereta. Jadi bila input-input ini berulang dan berulang, insyaAllah dia akan menjadi peringatan dan mudah diaplikasikan. Dan saya yakin dengan empat teknik ilmu, empat penjuru ini bakal menjadikan para pengedar Tim Muslimah version kedua ini sukses. Sukses tanpa sebarang keraguan, insyaAllah. Seperti orang yang nak belajar, biasa dia sediakan pensel, pen, pemadam, pembaris, jangka tulis dan sebagainya. Jadi supaya apa? Supaya pembelajaran tu dapat berjalan dengan lancar. Kalau contohnya dia hanya ada sebatang pen saja, jadi sudah pasti garisan yang hendak dia buat tanpa pembaris mesti akan jadi bingkang-bingkung. Sama juga dalam bisnes, kami di Tim Muslimah membekalkan sebanyak 7 jenis alat pemasaran ataupun business tool pada para pengedar kami supaya mereka ini keluar berbisnes dalam keadaan cukup-cukup bersedia. Bermula daripada business card sampai kepada marketing calendar ataupun kaedah nak hendak promosi kita sediakan. Dan kita bagi kit niaga yang mana mereka boleh melihat progress bisnes mereka sendiri, time frame, bagaimana mereka hendak measure dan sebagainya. Kita bagi pelbagai alat itu yang cukup-cukup lengkap untuk mereka pasti berjaya dan dapat, saya yakin mereka tidak akan menyesal menjadi pengedar kami.